atuh lumayan oleh-oleh Kang Abah. Ampun, nuhun atuh. Nuhun. Upami kapal di dieu mah asa araringisnya jalanna. Kita lari halodok. Ke upami ieu desa naon? Desa Sodong. Desa Sodong. Kecamatan? Kecamatan Sodong. Kabupaten? Tasik. Oh, mana we Garut. Untuk akses jalannya sendiri, sahabat, alhamdulillah sudah dipelur seperti ini, sudah ditembok. Namun tetap harus hati-hati ya, apalagi memang dikasih diguyur hujan ya. Jadi ini kan sudah ada lukutan, sahabat ya. Jadi paur pisan ti sarodot. Hatur lumayan. Hapunten pisan sanesnya pirakeun, Mak. Alhamdulillahirabbil alamin. Disehatkeun Pak Amin. Yusuf, amin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Niat Kuring, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang sahabat, saya sedang berada di kampung Limus Nungal 2. Jadi ada Limus Nungal 1, ada Limus Nungal 2. Katanya sahabat, kalau Limus Nungal 1-nya ada di sebelah sana, tapi entahlah sahabat ya. Dah saya teh ujug-ujug datang ke kampung Limus Nungal 2 di sini nih. Rumahnya ini mah tersembunyi pisan, sahabat. Sepertinya ini bekas jalan ya, namun tergerus oleh air habis. Jadi ini yang tersisa nih. Wah, ini mah mantap pisan, sahabat. Rumahnya, dan ini nih, ini sepertinya memang sengaja dibuat seperti ini ya, menjaga supaya tidak mudah longsor. Jadi diumpakan seperti ini ya. Nyobain kesini, sahabat. Oh iya ya. Assalamualaikum. Hapunten diwagel. Ngiring amangan kapal di dia. Mana witet teh aya bumi kapal di dia teh? Aya. Nuhun. Ieu mah nyumput atuh da? Ya aya di ditu ditu dua. Oh, aya kapal ditu ka pali mana jalanna? Oh, ka dia tiasa ka dia. Oh, mohon-mohon. Mohon hapunten diwagel. Abdi ti pali hantaraju. Oh, hantaraju.
Mohon nuju amengan wae milarian gadis desa. Ya. Mun, mangga. Assalamualaikum. Di sebelah sana katanya masih ada dua rumah. Jadi kalau di sini mah berjauhan rumahnya ya. Jadi anclo-ancloan ya. Aduh, minang tisorolot sahabat saya di sini. Buah arek adiandri sahabat ya. Dan saya penasaran sahabat, ingin menuju ke rumah yang ada di sebelah sana. Ah, ini mah senyaman ini sahabat. Betahun pisan, serius sahabat. Tuh, disambut recetnya doma. Kemudian, oh ternyata untuk menuju ke rumah yang dua yang ada di sebelah sana, kita harus melewati kebon eri seperti ini ya. Ilalang, mungkin ini yang dinamakan ilalang ya. Masih pungkal pengkol seperti ini ternyata rumahnya, jalannya ya. Kalau ini jalan kemana ya? Kesini atau kesini sahabat? Karena saya penasaran dengan kampung yang ada di sebelah sana, jadi saya memutuskan untuk ngelol dulu ke sana ya. Aduh, dan ternyata ini adalah sumber mata air sahabat. Jernih pisan ya. Rada tiisin sahabat kalau kesini mah. Aduh. Tadi saya kan dari atas sana, sahabat. Sepertinya ke sini nih. Ah, benar-benar tersembunyi ini, mas, sahabat. Mana wita teu aya lembur. Ah, ya ti kabari oge. Ayanya nyumput. Ya, name muli atuh napi bade angkat. Muli kayak itu nyangga kalepak kayak gitu. Oh, wis ningali. Iya. Oh, berarti palihan apa aya walungan nya? Aya. Rada ganeng ku cai. Aya. Mohon. Nah, belinya kita dipikir juga gitu ya. Oh, akhirnya terakhiran. Iya malu dengan pisan. Dan ternyata sahabat di bawah sana itu adalah aliran sungai. Ini mah lu dengan pisan sahabat bapaknya. Jadi yang di mana ini teh tiap hari seperti ini ngambil lahan haleuweung. Hieum deui. Leres. Oh, pamang salit deh nya. Mohon. Mohon. Upami. Upami ieu mah datos teu tiasa nu luhur mah nya atas janten caruluk. Tiasa jeung teu aya cayina kitu. Oh, moal aya cayina. Sarah aya cayia. Namun sae mah leungeuna cayianana. Mohon. Ya, aja disadap. Mohonnya. Ayan. Saya salit. Mohon. Terus sekali itu. Kayak itu deh. Mohon. Kalau hiji deh hijinya tahanan ya dia udah. Mohon. Iya teh,
ngabantun lahang kita tiap dinten. Tiap dinten upami sadi dinten kana naon wae atawa napi khusus kana gula kieu. Gerah geus sadi dinten bae asak de bae. Oh, sadi dinten teh. Kita dua kali, Bad. Oh, mohon. Anjing teh. Anjing-anjing sareng sonten ya. Ini keneh ali. Mohon. Ada sore. Leres. Iya. Mohon iya ningali nu ngabantun lahang. Mohon. Kamera. Mohon. Mohon. Aduh. Lebatkeun kana eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Eta teh udur ya. Ada udur. Ngiring calik. Mangga mangga. Tos sabarada ieu eta udur. Sabarada sasi. Mohon. Betul leuleus dan ya. Baal. Teu emang naon mana bi apa? Ieu teh kawitna teh ieu ginjal. Teras di ieu ya atos di ieu mana di pungkur teh karet samaya di atas di operasi. Mohon. Hari itu teh. Dan tendai jang. Dan tendai. Dan tendana ieu janten hese ieu jang hese kampangan. Mohon. Pami iya kampangan teh. Ben samingon. Mohon. Buka teh. Dan tendai. Mohon. Buka teh. Dan di sini adalah rumah terujungnya ya, paling ujungnya, yang dimana di sini hanya ada dua rumah. Ini mah bukan rumah, tapi kandang kambing, sahabat. Jadi yang ini satu rumah, kemudian yang di sebelah sana itu satu rumah ya. Dan untuk rumah yang ada di sini, sahabat, kejambannya itu kesini jauh. Termasuk si Neng yang tadi ya, gadis desa itu yang pemalu, lompat langsung sahabat. Pas datang saya, ah ada niat kuring, terpesona. Seperti itu sahabat, langsung dia malu-malu, malu-malu kucing ya. Si Neng lu dengan pisan, kajamban, sorangan sahabat. Malang ya. Saya kaget campur ngadeg-deg, ngegebek juga sahabat. Kirain di sini ada siapa? Ternyata sudah biasa ya. Ada alat untuk menakut-nakuti sero. Karena ini kolam ikannya jauh dari rumah warga. Tuh, apalagi ikan-ikannya banyak ya. Loba pisan sahabat. Jadi dipasanglah alat untuk menakut-nakuti seperti ini. Kalau di sebelah sana, ini nih, harus ekstra hati-hati ya. Ini mah karena jurang. Ini pun pasti ini rada hese sahabat. Agak susah mengambil air dari sebelah sananya. Nyolengnya ini. Karena ini nih lamping. Lungkawing ya. Tuh sahabat ya. Ini air yang langsung mengalir ke jamban. Ini sumbernya dari sini ya. Tuh. Tuh dari situ tuh. Rada lamping ya. Rada arah ringis lah sahabat. Di kampung yang tentram dan damai ini tersimpan mutiara langka, yaitu gadis desa yang sangat aduh ya, malu-malu langsung nyumput tadi sahabat, langsung nyak ke sana tuh. Seuran di dia teh.
ada saung eta teh asa urang pendak nemek teh acan. Daya? Hatur lumayan oleh-oleh Kang Abah. Ampun, nuhun atuh jang. Mohon. Apa pisan. Hapunten Abah sanesnya pirakeun. Ampun, nuhun pisan jang. Hapunten ku abi kala diwagel. Mohon. Jang kitu jang di bangal hatur nuhun pisan. Mangga. Ujang sing sehat. Amin. Pabarieunana jang sing lancar. Amin. Di perjalanan sing salamat. Mohon, amin. Mohon. Nga, assalamualaikum. Jadi di sini intinya hanya ada dua rumah. Ini nih, rumah terujung di sini hanya ada dua rumah. Kemudian di atas sana itu tuh ada satu rumah. Tapi ini mah bener-bener jauh dari tetangga, jauh dari warung. Aduh, bingung ya. Kalau sudah jauh dari warung mah.